Aduh, nanti siang aku mau nganterin muatan ke rumahnya bos. Semoga nanti siang aku selamat sampai tujuan ke rumahnya bos. Dan semoga gajiku bisa dinaikkan sama bos. Hehehehehe. BTW, enaknya aku ini ngapain ya? Masa aku jalan-jalan kagak jelas gini sih? Nanti aku dikira orang gabut lagi. Hadeh, ya udah deh, aku main sama teman-temanku biar aku gak gabut gitu. La 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 la. Temanku mana ya? Biasanya ada di sekitar sini, kok malah gak ada? Wedew, malah jadi horor gini sih. Temanku saya dicariin gak ada, kalau gak dicariin malah ada. Parah, parah. Woi Daniel, kamu ngapain dah? Kayak lagi nyari seseorang. Kamu nyari siapa sih? Nyari harimau. Wedew, bosen hidup lu. Emang kamu mau dimakan sama harimau? Aku mau nyari kamu lah. Masa nyari harimau? Mikir pakai kaki, mikir pakai kaki. Lah, bukannya pakai otak ya? Itu aku, kalau kamu mikir pakai kaki. Wedew, parah, parah. Emang ada apa sih? Kamu tadi ku cariin kemana aja kau? Aku tadi habis lihat hantu penunggu hutan angker yang di dekat lapangan sepak bola itu. Apa? Hantu? Hehehehehe. Kau mesti bercanda. Mana ada hantu, sempak? Wih, ada lah. Aku tadi habis lihat sendiri, hantunya serem banget. Ah, masa sih? Aku gak percaya. Ya udah, kalau gak percaya, coba kamu buktikan sendiri nanti malam ke hutan angker. Oke. Waduh, udah siang nih. Aku pulang dulu ya untuk ngantar muatan. Oke. Wah, masa sih di hutan sana angker? Masa ada hantunya? Ah, kalau aku sih gak percaya. Ngomong-ngomong, gimana aku buktikan sendiri ya dengan mata kepala aku sendiri? Bolehlah. Aku penasaran deh dengan sesosok hantu penunggu hutan yang dimaksud temanku tadi. Bener apa hoak ya? Coba deh nanti malam aku buktikan. Wah, awas aja temanku kalau bohong. Ku smackdown badannya biar menjadi tempe. Eh, ngomong-ngomong, hutannya serem juga ya. Apa jangan-jangan temanku gak bohong? Oh, nanti malam lah gue coba buktikan. Kalau aku belum melihat sendiri, aku gak percaya. Oke lah, nanti malam gue akan buktikan. Ini bos, muatannya. Oke. Bos, aku boleh nanya apa enggak? Nanya apa tuh? Emang di hutan sana tempatnya angker ya? Weh, kalau di hutan sana mah angker banget. Ada hantu yang suka gentayangan. Apalagi pas malam-malam, ngeri banget dah. Oh, gitu ya bos. Makasih atas infonya. Waduh, katanya bos sih bener di hutan sana ada hantunya. Wedew, jadi penasaran aku untuk ngebuktikan ada hantunya apa enggak. Wah, aku gak sabar untuk nanti malam.
Awas aja kalau hantunya ketangkap. Nanti aku masukkan ke dalam botol, lalu aku celupin ke dalam air dah, biar hantunya kelepek-kelepek. Aduh, batu-batu. Aku mau ke tempat hutan angkernya. Aku mau ngebuktikan saja gitu, apakah benar apa hoak hantunya. Wah, aku harus siap mental ini. Aku gak boleh takut sama hantu, dan aku akan ngebuktikan bahwa hantu di hutan tersebut hoak. Gak mungkin, hantu fakta. Gak mungkin. Aku akan ngebuktikannya sendiri dengan mata kepala aku sendiri. Waduh, hutannya gelap banget dah. Coba aku kesana. Mana sih hantunya, kagak ada. Waduh, ini hutan gelap banget dah. Coba aku cari di sana dah. Waduh, gak ada lagi di sini. Apa jangan-jangan temanku bohong lagi kalau hantu di sini gak ada? Wah, coba deh aku cari lagi dah. Aduh, gelap banget dah di sini dah, parah. Oke, aku akan cari sampai dapat. Apa ini? Hantu. Ampun, jangan hantui aku, ampun. Buat apa kamu di sini? Aku hanya ingin membuktikan saja bahwa hantu di sini itu tidak ada. Kamu udah mengganggu tempatku. Kamu akan tahu akibatnya. Waduh, ampun hantu, ampun, aku kapok, nggak ngelakuin lagi. Kamu akan kubawa ke alamku biar kamu bisa jadi santapanku. Apa? Santapan? Kabur?